Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut mundurnya Erlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar agar fokus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Perekonomian di Kabinet Jokowi yang tinggal beberapa bulan. Doli membantah jika Erlangga mundur karena adanya desakan. Konsentrasi untuk di Kabinet, karena tenaga Ketua Umum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan ya di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ya, karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan paling lama. Enggak ada. Oke, ya. Untuk